Apa? Negara tanpa hutang? Memangnya ada? Ternyata di dunia ini ada loh negara-negara yang tak memiliki hutang. Salah satunya adalah Liechtenstein. Meski terdengar asing, negara kecil ini ternyata tajir melintir dan tidak punya hutang dengan negara-negara lainnya. Seperti apa sih negara kecil nan tajir yang satu ini? Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini, kita akan membahas tentang fakta unik negara kecil nan kaya raya namun bebas dari hutang, yaitu Liechtenstein. Mungkin tidak banyak orang, terutama di Indonesia, yang pernah mendengar nama Liechtenstein. Terletak di tengah-tengah Swiss dan Austria, Liechtenstein merupakan negara terkecil keempat di Eropa setelah Vatikan, Monaco, dan San Marino. Luasnya cuma 160 km persegi saja, tidak lebih besar dari area Jakarta Timur. Dan negara ini hanya diduduki sekitar 37 ribu jiwa saja. Nama Liechtenstein mungkin tak setenar negara tetangganya Swiss dan Austria. Tetapi soal keindahan alam dan kesejahteraan hidup, Liechtenstein tetap bisa disejajarkan dengan negara-negara besar di Eropa. Jangan anggap remeh negara yang satu ini. Meski kecil, negara ini termasuk salah satu negara terkaya di dunia dengan angka pengangguran yang termasuk paling rendah loh. Selain itu, negara kecil yang tajir ini juga punya fakta menarik yang sayang untuk kamu lewatkan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Let's go! Wilayah yang pernah dibeli dan lama tidak ditempati. Liechtenstein yang pada mulanya merupakan daerah pedesaan miskin di lembah Alpen yang terdiri atas wilayah Schellenberg dan Vaduz yang kemudian dibeli oleh Pangeran Johan Adam dari dinasti Liechtenstein pada tahun 1699 dan 1712. Dinasti Liechtenstein merupakan salah satu dinasti aristokrat yang terpandang dan dikenal memiliki kekayaan yang melimpah di Kekaisaran Habsburg, Austria. Namun, selama lebih dari 200 tahun lamanya, tidak satu pun pangeran di dinasti Liechtenstein yang mendatangi maupun meninggali wilayah tersebut. Dan baru pada tahun 1938, Pangeran Franz Joseph II mulai tinggal di wilayah Liechtenstein dan mulai berupaya untuk mengubah wilayah miskin tersebut menjadi sebuah negara maju. Sebuah usaha sang pangeran akhirnya tidak sia-sia, karena kini Liechtenstein menjadi salah satu negara yang paling makmur di Eropa. Negara dengan status double landlocked. Liechtenstein merupakan salah satu dari dua negara di dunia selain Uzbekistan yang menyandang statusnya sebagai negara double landlocked. Karena posisi geografis negara ini terletak di antara Swiss dan Austria, dua negara yang merupakan negara landlocked atau negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut lepas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Liechtenstein untuk melakukan kegiatan ekspor antar negara, yang mana perekonomian Liechtenstein sangat tergantung pada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh industri-industri yang ada di negara tersebut. Tidak punya hutang dengan negara lain. Percayakah kamu jika ada negara yang tidak memiliki hutang sama sekali dengan negara lainnya? Ya, Liechtenstein termasuk ke salah satu negara yang tidak memiliki hutang. Dalam kegiatan ekonominya, negara ini bergantung kepada banyak industri seperti tekstil, produk baja, obat-obatan, perangkat elektronika, dan alat pengeboran yang mana industri-industri tersebut menjadi pendapatan utama negara ini. Perekonomian negara ini pun tercatat surplus besar
Karena nilai ekspornya, negara ini lebih tinggi dibanding negara impornya. Tapi, menurut kalian apakah wajar kalau mereka tak punya hutang? Kalau dilihat berdasarkan informasi yang ada, Liechtenstein ternyata memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit dan pengeluaran mereka pun juga tidak terlalu banyak karena ukuran negara mereka yang sangat kecil. Tentara pun mereka tidak memilikinya, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan budget untuk aspek keamanan negara. Ditambah lagi, dengan kasus kriminalitas yang sangat rendah, membuat tempat-tempat penjara juga sepi. Negara sepertinya tidak perlu ribet untuk mengurus biaya makan para narapidana. Tingkat pengangguran yang rendah. Negara ini bisa dikatakan sebagai negara dengan sedikit pengangguran. Tidak heran jika penduduknya tidak ada yang menjadi penjahat. Kehidupan masyarakatnya yang sangat makmur dan aman, itulah mengapa negara ini tidak memiliki kekuatan militer. Karena tidak ada pajak yang memberatkan, rakyat di negara ini juga sangat tentram. Mereka semua benar-benar merdeka. Karena tidak ada yang namanya pengangguran, masyarakatnya pun juga tidak ada yang berambisi terhadap politik. Pangeran yang memimpin negara mungil ini juga rela memberikan subsidi kepada semua kebutuhan vital dan fasilitas publiknya. Ekonominya yang kuat, yang juga membuat negara ini memiliki tingkat pengangguran terendah kedua di dunia. Tidak memiliki bandara. Negara Liechtenstein merupakan negara yang tidak memiliki bandara. Untuk mengunjungi negara ini, Anda bisa melalui heliport yang berada di kota Balzers atau pergi ke salah satu bandara terdekat di negara Swiss, yaitu Saint-Gallen-Altenrhein Airport, dan di negara Jerman yaitu Friedrichshafen Airport. Nah, itu tadi merupakan beberapa fakta unik tentang negara Liechtenstein, salah satu negara kecil yang tidak memiliki hutang dengan negara lainnya. Bagaimana menurut kamu? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Stay safe and see you!